Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, welcome back to my channel guys. Kembali lagi di channel saya, Haikal Bajo. Oke guys. Oke guys, kali ini sesuai pada judul video yang sudah kalian lihat, bahwa kali ini gue bakalan mereview konten terbaru dari channel Haikal Bajo dari channel ini. Tapi sebelum itu, gue ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih untuk kalian yang sudah mengklik video ini dan menontonnya dengan ikhlas. Karena saya tidak pernah paksa untuk menonton video ini, kan? Saya cuma suruh tonton video ini, gitu aja. Saya nggak pernah maksa. Jadi kali ini gue bakalan mereview konten terbaru dari channel Haikal Bajo. Jadi kali ini channel Haikal Bajo akan perdana menayangkan sebuah judul baru, yaitu Barber Show. Untuk kalian yang bertanya apa itu barber, kali ini gue belum jawab. Atau kalian yang penasaran, coba barber itu kira-kira apa? Coba komentar di video ini. Oke guys, komentar atau bisa langsung ke Facebook, Instagram, atau email gua guys. Jadi konten ini gua bakalan berbagi kisah, berbagi inspirasi. Gua bakalan di sini akan membahas sebuah inspirasi, membahas sebuah suku, pokoknya hal-hal yang menginspirasi, hal-hal yang menjadi pertanyaan kita selama ini. Gua bakalan bahas di channel ini, yaitu Barber Show. Jadi kali ini untuk kalian yang ingin bercerita, silahkan komentar di bawah. Nanti cerita kalian gue bakalan ceritakan di video ini. Jadi kalian bercerita, saya juga bercerita, tapi ceritanya beda kan saya yang ceritakan. Yang jelas siapa tahu cerita Anda itu, kisah Anda itu dapat menginspirasi orang banyak. Oke guys, jadi kemudian masih banyak lagi yang gue bakalan bahas, tapi karena video ini mungkin hanya sekedar mereview studio gue, dan sekarang ini gue pakai tripod guys ya. Gue udah gak pakai kameramen, jadi goyang-goyang. Dan tripod ini sempat gue pakai buat sinematik drama. Jadi di akhir video ini gue bakalan tayangkan sinematik drama itu. Di akhir video ya guys, jangan lupa tonton. Untuk kalian yang penasaran. Oke guys, channel ini berjudul Barber Show. Jadi nanti pada part pertama gue bakalan membahas, episode pertama dari Barber Show ini gue bakalan membahas tentang suku Bajo. Karena gue anak Bajo, gue lahir dari Bajo, besar di Bajo, dan channel gue bernama Haikal Bajo. Maka gue bakalan bahas pertama suku Bajo. Kenapa? Nah, nanti alasannya gue bakalan tayangkan di episode pertama channel yang gue bakalan bahas, yaitu di episode pertama Barber Show yang gue bakalan ceritakan tentang suku Bajo, yaitu asal usul suku Bajo. Jadi untuk kalian yang ingin bertanya dari mana itu Bajo, kenapa Bajo itu khasnya selalu tinggal di bawah, di pinggir pantai, atau bahkan di rumahnya yang panggung-panggung, silahkan komentar di video ini, atau bisa langsung ke Facebooknya Haikal Bajo, atau bisa langsung ke Instagramnya, atau bisa langsung ke emailnya ya. Atau video ini juga lebih bagus tuh, supaya nanti gue bisa bacain komentar kalian dan gue bakalan jawab pertanyaan kalian. Yang jelas episode pertama dari Barber Show adalah asal usul suku Bajo. Oke guys, mungkin sekedar itu saja. Mungkin setelah ini video saya akan menayangkan drama sinematik video kemarin yang gue bikin pakai tripod sendiri tanpa adanya bantuan orang lain. Oke guys, terima kasih. Mungkin hanya sekedar itu saja curhatan gue kali ini. Jangan lupa saksikan nanti episode pertama dari Barber Show ini. Barber Show. Nanti kalian coba komentar, barber itu apa kira-kira ya? Barber itu apa? Ya, nanti gue bakalan jawab pertanyaan kalian itu benar atau tidak di episode pertamanya. Tunggu episode pertamanya, insya Allah akan tayang pekan depan. Kalau bukan pekan depan, depannya lagi ya. Karena ya gue yang edit sendiri, gue yang ngambil kamera sendiri, gue ngatur kamera sendiri, gue bikin studionya sendiri. Kok malah curhat? Gue nggak ingin curhat karena gue di sini. Oke guys, terima kasih untuk kalian ya. Itu saja. Oke. Itu saja. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, lupa guys. Untuk kalian yang belum subscribe,
jangan lupa subscribe. Oke, biar notifikasi tombol subscribe yang ada di video itu yang Anda tonton sekarang ini, itu gunanya ditekan guys, gunanya untuk ditekan. Jadi jangan lupa tekan ya, untuk kalian yang belum tekan. Oke, supaya notifikasi setiap gua upload video itu keluar di YouTube kalian. Terima kasih guys. Dunia adalah mimpi. Saat pertama aku membuka mata dalam mimpimu, mimpi yang penuh dengan rasa takut. Di mana dan kemana akan melangkah? Kau berada di tengah-tengah mimpi yang begitu menakutkan. Ada langkah melihat kanan, lihat kiri, dan ke atas. Seakan-akan ada langit lagi untuk keluar dari mimpi yang tersesat ini. Namun, terkadang usaha adalah hasil yang akan membuahkan. Terus berjalan dalam langkah. Sepahit apapun diri ini, sekejam apapun hidup ini, terus melangkah. Kau akan menemukan jalan dan titik terakhir dari langkahmu. Teruslah berusaha, teruslah berjalan hingga tangisan dan langkahmu akan membuahkan hasil dari indahnya dunia. Inilah mimpiku. Di balik perjalanan, di balik godaan, di balik rintangan dan tantangan, kau akan menemukan jalan untuk meraih mimpi, mencari kesuksesan dan tujuan hidup. Terima kasih. Sampai jumpa untuk kisahku yang belum selesai. Kalahai dalam sekejap dinding pimpin mimpiku yang tersesat. Thank you.